Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yuridat alaikum al-sila anna ma kutifu illa bihablillah wa habli minallah wa ba'u bi ghadabi minallah wa duribat alaikum al-mustar al-awal. Yang kami hormati keluarga besar yang Samirja, yang kami hormati Mbah, Bapak, dan paman, adik-adik, cucu, anak adik, cucu dan lain sebagainya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya Allah masih memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita sekalian sehingga di hari yang berbahagia ini kita masih beri kekuatan untuk bisa bersilaturahim di Nambungiran, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu. Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat, tidak. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, dan pada pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita semuanya insyaAllah yang mengharapkan telah mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Mudah-mudahan dikabul syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya sangat senang sekali dengan kehadiran Bapak, Ibu, adik-adik semuanya. Kami lihat di sana itu ada yang dari Bandung. Mana Bandung? Dari keluarga Bandung. Terima kasih sudah hadir di Nambungiran. Ada juga yang dari Yogyakarta. Mana Yogyakarta? Terima kasih. Ada juga yang dari Bekasi. Mana Bekasi? Terima kasih Bekasi ya. Bekasi hadir. Dan lain sebagainya. Ada juga Mbak Tri dan keluarganya. Walaupun bermacet ria, alhamdulillah sehat sampai di tujuan juga. Ada juga yang dari Tangerang. Ya, ada juga yang dari Jakarta ini. Bahkan ada juga yang dari Sindang Haji ya. Sidang Haji Genteng, termasuk ada juga yang baru datang dari Kalimantan, alhamdulillah anakku sayang. Ya walaupun yang satunya pergi lagi ke Kalimantan, tapi yang satu sekarang ada bersama-sama kita
di sini. Jadi jauh-jauh hari, jauh-jauh semuanya bisa berkumpul di tempat kita ini, di keluarga besar Eyang Samirja, yang alhamdulillah sekarang bisa bersilaturahim di Nambogia. Kemudian tak lupa ini juga yang sangat jauh sekali dari Majenang, terima kasih di rombongan dari Majenang saja tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan sekali lagi intinya kami mengucapkan terima kasih semuanya bisa berkumpul dan bersilaturahim di tempat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya tidak ingin berbicara banyak karena nanti kita isi saja dengan perkenalan, ya, perkenalan keluarga, karena sudah ada 12 tahun kita belum pernah berkenalan dengan keluarga, ya. Kadang-kadang kita masih lewatkan saja, cuma kumpul-kumpul saja, cuma disebutkan saja, tetapi belum tahu mana ini yang dari Bekasi, mana yang dari Jakarta, mana yang ada di Jogja, mana yang ada di Majenang, di Sindang Haji, kadang-kadang kita belum tahu. Untuk itu nanti kita berkenalan saja, karena ini forumnya silaturahim, maka kita gunakan waktu dan tempat ini untuk saling berkenal, sehingga kita datang jauh-jauh dari Jakarta, datang jauh dari Jogja dan lain sebagainya, tentu saja ada manfaatnya karena kita saling kenal dengan keluarga besar Eyang Samirja. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya tadi dikatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, duribat 'alaikumud dilah aynama sukifu illa bihablillah wa habli minannas wa ba'u bighadabi minallah wa duribat 'alaikumul maskan. Coba kita sedikit renungkan dulu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali Allah dan tali dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kehinaan. Bapak Ibu yang kami hormati, dua hal yang perlu kita pegang di sini. Yang pertama, kita harus membangun ukhuwah yang baik, yaitu hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi habdu minallah. Kalau kita sudah menempa diri kemarin, apalagi di bulan Ramadan, sebulan penuh kita melaksanakan kegiatan-kegiatan amal yang baik, ini tentu saja akan bernilai baik juga langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tentu saja juga diiringi dengan kebaikan-kebaikan kita kepada sesama, kebaikan-kebaikan kita kepada manusia, tetangga dan lain sebagainya, apalagi keluarga Eyang Samirja ini. Alhamdulillah, tadi ternyata telah banyak berkumpul. Ini kado-kado bertebaran. Ini menunjukkan kasih sayang orang tua, kasih sayang kita semuanya kepada generasi penerus kita, cinta kepada anak-anak kita supaya maju dan maju, sehingga dirangsang dengan beberapa hadiah dan lain sebagainya. Terima kasih Bunda, terima kasih Yanda yang telah memberikan suatu apresiasi kepada generasi kita. Ini tidak lain adalah sangat bermanfaat sekali, karena akan sangat terkesan sehingga menjadi generasi-generasi yang kuat, apa yang disampaikan oleh Bapak kita tadi. Jadi terima kasih. Ini adalah pacuan, dorongan semangat bagi kita. Dengan diwujudkan sekecil apapun, ternyata sangat membekas kepada anak-anak kita,
sangat membekas kepada adik-adik kita, sehingga akan mewariskan, akan meneruskan generasi-generasi yang Islami, generasi-generasi robani yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi dengan membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian membangun hubungan yang baik kepada sesama manusia, ini intinya adalah akan membawa kita kepada suatu kebahagiaan. Tetapi bagaimana kalau kita melalaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di awal tadi, ini akan menjadi suatu kehinaan bagi kita, akan menjadi suatu kehinaan, ketelantaran, kekecewaan, tentu saja ketidaksenangan kalau kita tidak mau membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita lalai dengan tetangga, lalai dengan orang tua, lalai dengan anak-anak kita pun, tentu saja ini juga akan membuat berantakan. Untuk itu, sekali lagi pesan yang sangat baik yang dipirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita harus menjaga baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan, sholat telah kita alami, begitu banyak yang kita lakukan di bulan Ramadan. Mari di luar Ramadan kita tingkatkan lagi. Ada 11 bulan yang luang untuk kita lakukan sholat-sholat yang sangat bermanfaat. Kemudian sedekah dan lain sebagainya. Kenapa di bulan Ramadan kemarin kita begitu leluasa memberikan sedekah? Nah, kita kemudian diaplikasikan juga di bulan-bulan yang lain. Nah, ini. Jadi, pertama niat karena hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja nanti akan berdampak kepada sesama manusia. Dengan hubungan yang baik kepada Allah, hubungan baik kepada sesama manusia inilah yang akan membawa dampak kebahagiaan bagi kita manusia, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pesan yang ingin saya sampaikan. Ini kepekannya banyak sekali kalau dibaca semua ya, terlalu lama ya. Singkat saja. Kalau yang lain sudah pakai HP ini, saya pakai, masih pakai jadul ini. Enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, ada pesan yang ingin saya sampaikan dalam tausiah di sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun yurisu qaswatal qalbi. Salasun yurisu qaswatal qalbi. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati. Nah, ini coba, ini supaya generasi-generasi kita menjadi generasi yang kuat. Mari kita lembutkan dulu hati kita, jangan sampai hati kita mengeras sehingga sulit untuk diberi nasihat dan sulit untuk menerima hidayah. Minimal ada tiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon dicermati, mungkin kadang-kadang ada pada diri saya ini ya. Yang pertama, yang bisa mengeraskan hati yaitu adalah hubbun naum, yaitu orang yang senangnya suka tidur. Gaweana pineuh baik, ini ternyata akan membuat hati kita menjadi keras, hati kita menjadi sulit untuk mendapatkan hidayah, atau hati kita kadang-kadang sulit diberi nasihat. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mewariskan kepada generasi penerus kita contoh-contoh yang suka tidur baik, gawena kurpineh baik. Ada kadang-kadang ya, so kadang-kadang seneng di kamar pineh baik, komo lamun orang kerkos misalnya, dari sini ditugaskan untuk belajar kuliah,
sekolah dan lain sebagainya. Di sana kadang-kadang kalau sudah bukan dari sekolah, ya cuma kerjanya tidur baik. Suruh sekolah, suruh belajar kadang-kadang. Nah, sehingga tak beku kena otak. Nah, ya benar. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang senang tidur baik, ia ternyata akan mengeraskan hatinya.